你。Oh, daun jatuh. Aduh.Saya tuh kan abis nonton film horor, ya. Takut sekali ini ke bawah-bawah sama saya. Saya jalan sendirian, culak, ciluk, ada suara apa. Takut. Ini gara-garanya. Terlalu banyak nonton-nonton yang seperti itu tuh. Siang-siang begini, masa takut apa sih film apa itu? Itu nih? Film boneka. Boneka itu tuh lucu enggak, tapi menyeramkan gitu. Masa takut sama boneka? Itu si Anabel itu. Kacau itu, kepikiran saya tuh.Hal-hal yang makanya itu Bang Saswi ya gini, kita itu jangan terlalu banyak atau jangan memasukkan hal-hal yang buruk ke dalam kepala kita, ke dalam pikiran kita, itu tuh akan terbawa-bawa. Iya, makanya di dalam Islam mah kalau nonton-nonton yang baik-baik, baca-baca yang baik-baik, bicara-bicara yang baik-baik, bergaul dengan orang yang baik-baik, itu tuh supaya yang masuk tuh semua yang baik-baik. Kalau yang buruk-buruk, nah ini terpengaruh nanti. Coba bayangin. Itu kan masuk ke dalam alam bawah sadar, Mang. Iya. Iya. Betul. Jadi kalau misalnya kita ngelihat sesuatu terus kan suka kemimpi-mimpi ya. Betul. Nah, itu karena masuk ke pikiran. Ada namanya begini nih, apa namanya? The power of repetition. Jadi kekuatan pengulangan. Kalau kita mengulang-ulang sesuatu, dia akan masuk dan otomatis disimpan di dalam memori kita. Jadi yang namanya Allah itu menciptakan memori kita itu otomatis kayak komputer. Oh gitu ya? Iya. Tetapi bagusnya begini, sesuatu yang kita ulang-ulang itu dianggap penting, jadi disimpan. Iya. Nah, kalau yang diulang-ulangnya yang baik, kan bagus. Kayak misalnya Mang Saswi ngapalin surat-surat Al-Quran. Kan diulang-ulang, kayak Al-Fatihah gitu. Kapan Mang Saswi ngapalinnya? Udah lupa, tapi karena diulang-ulang hafal gitu mah. Iya benar. Orang-orang yang hafal 30 juz gitu karena diulang-ulang setiap hari. Jadi masuk keingetnya ayat-ayat Al-Qur'an kemana-mana. Iya. Nah, termasuk yang buruk-buruk juga begitu. Kalau Mang Saswi lihat gambar-gambar yang buruk, lihat film-film yang menegangkan dan lain-lain, itu masuk. Dan kalau sering-sering terulang-ulang, akhirnya itu tuh akan muncul. Jadi keinget terus kemana-mana, masuk ke kamar mandi inget, mau tidur inget. Bahkan ini siang-siang Mang Saswi tiba-tiba takut boneka kan. Iya itu kan. Tadinya saya pikir buat hiburan nonton film itu tuh. Annabelle, saya pikir wah ini mah cantik ini pasti nih. Pasti romantis. Iya, yang cantik-cantik ya. Karena judulnya juga Annabelle. Cantik nih pasti anaknya. Nggak taunya film horor. Itu hati-hati, makanya janganlah ya. Ya sekarang begini, udah jelas-jelas ya yang namanya syaiton itu harus dijauhi. Musuh yang nyata. Kenapa jadi ditonton, malah dilihat-lihat, malah ada orang-orang yang pakaiannya pakaian setan. Mas Asfi suka lihatnya kalau misalnya jalan malam-malam, saya gitu, terus ada apa namanya, anak-anak nongkrong, terus kayak hiburan dan lain-lain, pakai baju tuh baju setan, ada baju tengkorak gitu. Oh iya. Malah ada yang namanya, apa itu teh, Halloween night. Oh iya betul. Semua teh setan-setanan gitu. Si setannya ya, senang digitu-gituin deh. Oh iya, seakan-akan dipuja-puja. Padahal kita harus menjauhinya. Nah itu Mang, makanya jangan sampai begitu. Nih Mang ya, kan yang namanya setan itu, ya dia tuh alladzi yuswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi dia membisikkan terus ke dalam hati kita itu. Nah apa yang dibisikkan? Segala sesuatu yang membuat kita itu jauh dari Allah. Ketika kita takut sama setan, nah, kita lupa sama Allah. Kan gak boleh takut sama yang lain kecuali sama Allah. Nah, oh iya betul. Jadinya apa? Jadinya kita, loh kenapa jadi takut sama setan? Takut mah sama Allah. Setan juga udah takut sama Allah, semua juga. Kan gitu. Nah, jangan takut. Makanya, supaya gak takut sama semua,
ala bizikrillah tatmainnul qulub. Jadi hanya dengan mengingat Allah, hati itu menjadi tenang. Jadi kalau misalnya ada setan, tenang aja lah. Saya mah zikir, yeah, baca Al-Qur'an. Supaya apa? Supaya nanti kita merasa dilindungi sama Allah, setan-setan juga kabur kalau sama Allah, kan begitu. Itu intinya. Tapi sebenarnya hal-hal gaib itu ada nggak sih? Ada mas. Ada ya. Suratnya ada, surat Al-Jin. Jadi jin itu ada. Kan begini, kita itu diciptakan makhluk itu ada yang namanya malaikat. Iya. Kita nggak bisa lihat malaikat. Coba ada malaikat. Tidak bisa melihat kecuali malaikatnya kemudian menyerupai manusia, ya, menyerupai manusia, menyerupai segala macam. Iya, iya, iya. Nah, manusia mah yang kita bisa lihat. Makanya kita paham atau percaya terhadap sesuatu yang gaib. Tetapi yang gaib yang harus disandarkan kepada Al-Qur'an. Yang gaib yang informasinya berasal dari Allah dan Rasul-Nya. Gitu. Oh, iya, iya, iya. Nah, hal-hal ini. Jadi alladzi yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Gitu. Jadi orang-orang mukmin yang percaya kepada sesuatu yang gaib. Jadi ada sesuatu yang gaib seperti malaikat, ada jin, Allah, kan itu gaib tuh. Iya, iya, betul. Tidak terlihat ya. Jadi sebetulnya itu ada, tetapi ada, jangan kita kemudian dikuasai. Jadi takut gitu. Ya. Jangan. Takut pada hanya pada Allah. Ya. Makanya lah yang diperbanyak membaca Quran, sholat, zikir, ya, melihat yang baik-baik, ya, berbicara yang baik-baik. Ya, film yang bagus-bagus, ya, kan banyak ya, film-film bagus. Iya, iya. Jangan nonton film yang ngeri-ngeri gitu. Iya. Ya. Ya. Tuh lihat, sampai sekarang tonton film kartun. Kartun boleh, ya, tapi jangan kartun yang ngeri. Iya, iya, iya. Kartun ya, juga kan suka ada tuh yang keras-keras, yang ya, kasar-kasar, yang ngeri-ngeri, jangan. Iya, iya. Ya, ayo. Ya. Ustaz, dengar enggak tuh? Apa? Semakin menakutkan. Tuh, udah ada suara. Gak ada. Ini kayaknya jin. Tidak terlihat tapi suaranya terdengar. Ayo tuh, saya gak enak. Yuk, gak enak ini. Jangan di sini. Diantar, ayo. Ayo Pak Ustadz duluan aja. Pakai kembang juga? Iya, katanya kalau misal kita kasih makan, kasih kopi, kasih kacang, itu tuh bisa ngabulin permintaan kita. Oh gitu? Iya. Wah, masa sih? Beneran, Mang. Maksudnya di sini ada yang nungguin? Ini ada kue cubit. Ini udah requestannya dia deh, ada kopi, ada bunga juga, ada kembang. Beneran. Jinnya request makanan gitu? Jinnya request makanan. Percaya nggak? Nggak. Kalau nggak percaya, nih kita kesana dulu. Ntar kita balik lagi, makanannya masih ada apa enggak? Oh gitu ya? Iya. Wah. Ya, masa sih? Udah. Masa sih enggak mau kan guenya? Nakut-nakutin aja ini. Beneran kok, beneran. Yuk. Tuh, kan Mang. Wah, bener eh. Iya kan, ada yang makan. Kasih nih Mbah, tuh kita aja masih disisain. Iya, Bi. Masih ada kuenya, masih ada kopinya kan. Tapi dia kayaknya gak suka kembang, kembangnya masih full nih. Nah, iya, makanya. Tuh, kuenya masih ada kan. Iya, ini bisa sampai kayak gini ya. Saya tuh udah sering kesini, Kang. Oh gitu? Udah sering. Katanya kalau misalnya kesini tuh dikabulin deh. Assalamualaikum, lagi apa nih? Waalaikumsalam. Siapa begini-begini nih? Ini, si Mak Ujang. Kenapa? Ustaz, saya ini kayaknya ini, jadi dia tuh ngasih kayak sesajen gitu. Katanya di sini ada yang menunggu. Terus dia ngebuktiin bener, tadi mau makanannya banyak. Ya. Ustaz, balik lagi sini udah gak ada. Ini tinggal segini Pak Ustaz, tadi ya, tadi saya bawa banyak. Ini jinnya suka kopi ternyata. Ini, kalian ini yang begini-begini yang jadi masalah nih. Kenapa Ustaz? Ini perbuatan yang termasuk syirik. Tuh, kok syirik? Kenapa? Ini syirik.
ini itu ngasih makanan, apalagi kembang-kembang, sajen-sajen gini. Hmm. Ini untuk apa? Dia katanya buat sukses, biar sukses gitu. Ah, biar sukses, minta bisnis. Minta kan, iya karena wudu, wa iya karena stain. Minta itu hanya kepada Allah, beribadah hanya kepada Allah. Nah ini syirik ini. Oh. Kalau perbuatan-perbuatan begini, ini termasuk syirik. Wah ini berbahaya. Hmm. Ini berbahaya. Jadi begini, ya. Kalau orang sudah kemudian menyamakan segala sesuatu dengan Allah, itu termasuk syirik. Seperti ini. Ini kan artinya kita minta sesuatu kepada sesuatu yang gaib, tetapi sesuatu itu selain Allah. Nah ini udah syirik masuk. Nah, kejadian seperti ini, peristiwa-peristiwa seperti ini yang tidak mungkin bisa diampuni sama Allah dosanya. La tusyrik billah inna syirka gadzulmul adzim. Wah, itu ayatnya. Jangan kamu mempersekutukan Allah, karena kalau yang namanya syirik itu dosa yang teramat besar, kezaliman yang sangat besar. Allah itu memberikan pengampunan, mengampuni semua dosa kecuali syirik. Bayangin. Mati dalam keadaan syirik itu tidak mungkin diampuni sama Allah. Nah, jadi kita harus hati-hati. Ini yang begini-begini itu syirik yang kemudian seringkali kita tidak memahami bahwa semua ini kan punya Allah, semua milik Allah, semua kehendak Allah. Jadi kita itu harus hanya meminta kepada Allah. Nah, jangan kemudian minta kasih di sini penunggu, kemudian kita minta ke kuburan, meminta sesuatu supaya pengen sukses, supaya pengen ini. Nah, itu paling berbahaya, Mang. Hati-hati ini, ya. Jangan sampai begini-begini. Dan lagi yang namanya jin itu memang ada. Tapi jin itu tidak boleh diperlakukan seperti ini. Karena nanti si jin itu kita minta sesuatu sama dia, kemudian kita kasih sama dia sesajen dan lain-lain. Malah nanti ada yang jinnya minta persyaratan tumbal. Nauzubillah, itu lebih kacau lagi nanti. Iya, kemarin aja dia mintanya kue cubit makanya bos. Nah, kamu tahu dari mana dia SMS kamu? Iya, dia minta kue cubit. Kue cubit dari mana? Ya itu makanya. Gini ya, ini gak ada yang begini-begini sudah. Dan lagi jin itu, ini makanannya bukan yang seperti ini. Jin mah ya, makanannya tulang belulang. Itu jin, itu makanannya. Bukan makanan-makanan seperti manusia, beda alamnya. Tapi, Pak Ustaz, ini saya kan tadi perhatiin, ini masih banyak makanan. Ya. Terus saya tinggalin, saya liatin dari kejauhan. Ah, ini mah mungkin. Terus hilang. Paling juga ada anjing lewat dimakan binatang, begitu. Ah. Urusan tiba-tiba iya tapi itu nah di sini ada oh nah ini ada. Ini yang tadi saya bang ini tuh lihat tanya coba ini yang makan tadi ya iya tuh selama ini berarti yang makan nah ini gue dikirain ini buat kita gitu buat orang-orang yang di sini ini jin yang biasanya tuh dia dia anggap ini mas sedekah aja ya tuh pas ada yang SMS minta kue cubit gitu-gitu ya berarti ya berarti salah kamu mah kamu mah terus saya mau percaya kamu di sini ada jin yang mau makan kue cubit begini-begini ya tuh dah makan aja bagus ya oh ya makanya nih lain kali jangan begini-beginian cepet-cepet kamu tobat, jangan mikir-mikir yang begini. Iya. Hati-hati. Saya hampir percaya loh, Pak Ustadz dulu dia meyakinkan orangnya, meyakinkan bahwa di sini ada penunggu. Ternyata penunggunya itu. Iya, abis lama ini makanannya hilang mulu, Pak Ustadz. Kalau makannya hilang mah gampang ya. Iya. Pokoknya jangan begini-begini lagi ya, jangan ada sajian-sajian begini. Aduh, ini bahaya, ini mah ini masuk syirik. Oh, yang namanya syirik mah kita nggak bisa lah, susah. Yeah. Udah, ya tobat secepatnya, jangan begini-begini lagi. Yeah. Ya. Insya Allah ya. Iya, udah, saya pergi dulu. Ya, ayo, pada ikut ke masjid aja. Iya, bahaya nih. Ayo.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini kelihatan kayak lagi memandang apa di sana, nggak ada apa-apa begitu. Kalau misalnya pemandangan sunset gitu. Iya, ini saya tuh lagi ngebayangin yang saya baca di Google gitu. Ada berita-berita soal kemasukan gitu. Kemasukan apa? Pemasukan? Bukan pemasukan, kemasukan yang kesurupan itu. Itu kesurupan. Iya, di sekolah-sekolah. Kerasukan gitu. Iya, kerasukan. Bahkan sampai kerasukan massal gitu. Itu jinnya banyak sekali, itu pasti kolektif itu. Kolektif. Ya maksudnya iya, banyak sekali itu. Itu saya enggak ngerti gimana ya. Makanya saya lagi ngebayangin kok bisa orang ke kerasupan gitu, apa bahasanya saya yang pas kesurupan ya, kesurupannya ya, gitu. Itu saya juga suka aneh itu teh. Jadi sebetulnya ya sepengetahuan saya begini Mang Saswi, seseorang itu bisa kemudian tiba-tiba ada kesurupan gitu, itu kalau misalnya memang dirinya tuh betul-betul sedang tidak ada benteng, kosong gitu. Jadi seperti orang yang sedang putus harap, bersedih, galau, biasanya kan ngelamun, kosong pikiran gitu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi tiba-tiba dia, saya juga itu pernah itu ada melihat ada seperti itu gitu. Saya juga bingung itu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kosong tadi, tidak ada yang namanya zikir di dalam hatinya. Gitu. Kan benteng kita itu kan zikir. Gitu. Berdoa, berzikir, ingat apa terhadap Allah, kemudian mempunyai kesibukan dan lain-lain. Gitu. Ya, kegiatan. Tapi kalau kegiatan-kegiatan. Tapi kalau misalnya orang-orang yang kemudian ada di satu tempat yang kadang-kadang sepi dan lain-lain. Nah, ini ya orang-orang yang kemudian seringkali terjadi tuh kerasukan-kerasukan. Bahkan fenomena yang sekarang tuh bukan hanya di tempat sepi, kayak di sekolahan kan itu rame. Maksudnya saya itu, juga bingung. Itu sering sekali kok itu. Kok bisa seperti itu? Kesurupan massal. Itu kan bahkan kebanyakan tuh. Dan ada videonya tuh kan. Sampai dia menjerit-jerit. Ya. Ayang sanggup. Saya pikir itu pasti lapar dia. Karena dia mungkin salah. Itu bukan. Dia kepikiran mungkin. Pengen makan. Akhirnya dia. Bukan kesurupan. Kelaparan mungkin. Saya kira begini Bang Saswi. Begini ya. Ini fenomena-fenomena seperti itu ada. Saya juga belum paham sebetulnya memang. Ya kesurupan atau mungkin karena suasana jadi ikut-ikutan atau seperti apa. Tetapi ada beberapa hal yang saya ketahui bahwa yang namanya jin dan lain-lain itu ingin sekali kemudian apa namanya merasuki. Ingin sekali merasuki ya waswisu fi sudurin nas itu dia masuk ke dalam dada kita, dia ingin merasuki gitu. Nah, ketika dia ingin merasuki dia sebetulnya ingin supaya kita itu melakukan sesuatu yang dia bisikan, yang dia ajak. Nah, sekarang begini, kita sadar begini saja nih, sadar begini saja, kita seringkali na'udzubillahi min dzalik melakukan kemaksiatan karena bisikan setan. Ini yang sedang sadar, apalagi yang sedang tidak sadar, seperti ketika orang minum khamar, bermabuk-mabukan, itu tidak sadar, itu mah, dibisikin sedikit juga udah langsung. Makanya kan terjadi pembunuhan, terjadi semua kemudorotan, kejahatan itu ketika seseorang itu mabuk. Gitu. Nah, fenomena ini juga kan sama-sama kesurupan sebetulnya. Jadi bisa diistilahkan ini orang ini mengikuti sesuatu yang dibisikkan. Gitu. Tapi fenomena yang lain adalah orang yang tidak mabuk dan lain-lain, tapi dia kosong. Secara ruhiah, secara kejiwaan ini dia putus asa, putus harap, kosong, ngelamun, tidak mengingat Allah, tidak kemudian disibukkan oleh apapun. Ini juga kan fenomenanya seperti itu. Nah, inilah yang berbahaya. Jadi intinya adalah bagaimana kita itu menjaga dari hal-hal tersebut. Kalau Mang Saswi ya, datang ke satu tempat, kayak tadi, takut ngerasa begini dan lain-lain gitu. Yang paling dicontohkan atau disunahkan Rasulullah SAW adalah membaca doa, A'udzu bikalimatillah atammati min syarri ma khalaq. Arti dari doa itu sebetulnya begini, a'udzu itu kita berlindung. Aku berlindung bikalimatillah dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna
atau mati min syari makhluk, dari kejahatan seluruh makhluknya. Jadi ketika Mang Sasui datang ke satu tempat, terus kan suka aduh diem ya, gitu ya, suka apa namanya, bulu kuduk merinding ya, gitu ya, dan lain-lain, merasa bahwa ini ada sesuatu yang asing, yang aneh, langsung berdoa. Nah kemudian kalau misalnya kita melihat orang yang kesurupan, ini kan orang-orang yang jauh dari, yang sedang dirasuki, yang kemudian dia sedang jauh dari Allah kan gitu. Nah makanya kita harus dekatkan lagi. Dengan apa? Dengan kita baca ayat-ayat Al-Quran. Jadi kalau ada yang kesurupan, baca ayat Al-Quran. Oh kan? Tadi doa tersebut, ada yang ayat kursi, itu enggak? Panjang itu. Kalau panjang ayat kursi, pakai surat Al-Falaq. Oh kan? Pakai surat Al-Falaq bisa. Al-Fatihah ini rukyah dari segala sesuatu, inti itu Al-Fatihah. Bacain Al-Fatihah. Kemudian seringkali kalau guru-guru saya mengajarkan itu, membacakan air minum. Air minumnya dibacakan Al-Quran, dibacakan tadi surat-surat dan ayat-ayat tersebut, dan kemudian diberikan minum itu. Atau kemudian dengan menuliskan, oh ini ada juga. Ada juga, jadi menuliskan ayat-ayat Al-Quran, ya, surat-surat, dan kemudian dimasukkan ke dalam air, dicelupkan ke dalam air, dan kemudian diminumkan. Ada yang seperti itu juga. Tetapi intinya adalah bagaimana kemudian kita mengembalikan kesadarannya dengan bantuan ayat-ayat Al-Quran. Ada yang diazanin, oh Allahu Akbar, Allah, wah di telinga kanannya gitu ya. Kemudian ada yang ditiupkan. Jadi tiga kul, ayat kursi, Al-Fatihah itu ditiupkan ke dibalur ke seluruh tubuhnya. Nah, seperti itu. Jadi supaya orang itu kemudian teringat kembali kepada Allah, sadar gitu lah. Disadarkan yang begitu. Ya. Hmm? Amin, terima kasih Pak Ustaz ya. Pokoknya mah jangan takut begitu, Gus. Kalau kita takut, jangan lupa berdoa aja. Ya. Doa itu membuat orang yang takut jadi berani. Orang yang enggak percaya jadi percaya. Orang pesimis jadi optimis. Pokoknya mah doa senjatanya orang-orang mukmin. Oh. Ingat apa? Doa. Doa. Ya. Insyaallah ya, mah. Ya. Nah, saya pergi lagi ya. Siap, siap. Jangan terlalu banyak film horor-horor gitu. Oh iya. Ya. Ya. Nanti saya mau film bodor aja. Nah, nanti sama-sama horornya. Horornya. Ya itu ya. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Akhirnya tahu nih penjelasan supaya kita tidak kemasukan. Ya, lah. Aduh. Ayam pengen. Aduh. Mas, kenapa Mas? Mas. Waduh, ini kemasukan. Astagfirullahaladzim. Sama nih. Keluar. Cai. Aduh, enggak ada air ini. Suruh tadi baca apa ya? Ayat kursi panjang tinggi ini. Aduh. Bismillahirrahmanirrahim. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Mang. Omong masuk TV, Mang. Hah? Masuk TV apa? Kamera, Mang. TV juga. Oh, bohongan, Mang, ini. Oh, ini teh acara ya. Di situ ada kamera, Mang. Di situ ada kamera. Amang masuk. Siapa takut? Aduh, oh, TV ini. Aduh, bilang dari tadi atuh. Halo, hei. Masuk TV. Ayo, baby. Hebat. Kamu nggak bilang nggak, saya udah ketakutan kamu. Hey, halo, mama, halo, papa. Sip.